sehat. Oh, ini kan ya hari ini Christmas Day. Di Christmas Day menuju Politekes Tembalang. Tembalang. Semarang toh, Cuk? Oh iya, Semarang. Itu Christmas main LRT jam piro? Rondene. Iya, iya, akeh cewek yo, Gam. Mending main kalau ojo sempakan yo. Ojo. Itu ya, nanti malam ada Didi Kempot. Sampai ketemu nanti malam ya. Kalau gitar kan biasanya outputnya dari ampli masuk ke input. Iya. Masuk sini biar bisa kirim ke sana kan ceritanya. Iya. Baru linknya kan masuk ke input gitar, jadi amplinya keluar juga. Nah tapi karena kita nggak pakai ini, dari output mixer langsung channelnya si sequencer masuk ke input. Langsung ke input ya. Linknya nggak kepake. Wes gini dok. Ini aja di syuting rolling. Prof Toto ya, nek Prof. Ya jadi ini bassnya terbuat dari kayu. Saya menggunakan penelitian kualitas. Prof Toto, teori organologi gimana? Teori organologi, ya bass ini masih tergolong murah. Saya ini lebih business culture. Apa? Yeah. Business culture. Salam ambiar. Dari pemain biolanya Mas Gopal lar. Nanti dia bakal ngiringin saya waktu nikah. Wah, tapi nikahnya kapan enggak tahu. Adalah aku sing berharap nikah karo kowe. Adalah aku sing berharap nikah karo kowe. Adalah aku sing berharap nikah karo kowe. Ngiringi sik wae. Salam. Sisa dulu. Oh iya. Oh iya. Oh iya, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Mantap jiwa. Semoga bisa memberi kesempatan buat para penonton. Amin. Kita mulai. Sudah selesai. Dinas Kalsar sukses.
nih. Ya. Oke. Dari awal juga nggak minta rokok, terus nggak aku turutin masnya mau, bapak tuh mau dulu mas. Terus juga tadi minta maaf juga, tadi teman saya yang masuk itu ngomongnya rada nggak enak sama mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi tadi itu ada sebuah problem yang awalnya durasi kita itu 45 menit, pokoknya buat teman-teman yang tadi udah datang nonton Crisis Culture, dari Crisis Culture minta maaf banget karena kita cuma bisa membawakan 3 lagu ya, harusnya kita udah ngelis 8 lagu. Banyak teman-teman yang datang juga terus nonton karena di luar perkiraan kami, kita udah bikin konten, bikin gimmick-gimmick per lagu, akhirnya tidak bisa tersampaikan, tersalurkan. Jadi bagi kalian yang kurang puas, mungkin bisa nonton di YouTube aja nanti, YouTube kami. Dan pesan buat panitia-panitia lain yang pengen bikin acara, jujur ini business day atau perform kami yang paling-paling parah menurut kami panitianya ya. Ini bukan menjelekkan katanya tadi, karena secara kami diundang sebagai guest star tapi dikasih durasi cuma 10 menit atau 2 lagu. Kadang di luar kota juga jauh. Yaudah. Karena kendala rundown molor. Ya mungkin karena panitia kurang persiapan atau dari pihak apapun itu, mereka kami juga kurang tahu molornya itu kenapa. Dipotong 2 lagu ya. Ya harus ada plan B, plan C, plan D sampai plan Z. Jadi harus ada persiapan, maksudnya kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Misal bikin event itu harus ada. Tadi saya juga sebenarnya kaget acara mulainya malam karena di pamflet itu kan B-nya banyak, harusnya acaranya mulai dari sore. Dari LO sampai nangis minta maaf ke Krishnas, kita juga udah maafin, itu bukan salah Mbak LO tadi, bukan salahnya, tapi salah mungkin seksi acara kurang persiapan atau kurang ada plan itu. Dan tiba-tiba ada yang naik ke panggung. Siapa itu? Lihat saja sendiri, dan saya juga tidak kenal itu siapanya kampus. Lagi, terima kasih buat panitia-panitia yang udah bikin event-event yang sangat hebat. Jangan lupa subscribe YouTube ini dan tonton video-video lain dari Krishnas, atau bisa dengerin lagu-lagu khusus di platform digital Spotify, Tunes, Jux, Deezer. Sampai jumpa di Krishnas Day yang akan datang.